Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Fredrik Seimis melawan Jendrik Engel pada tahun 1928. Ya, di sini Seimis memulai dengan D4, dibalas Engel dengan kuda F6, C4, kuda E6, kuda C3, gajah B4. Memimpin kuda A3 mengancam gajah. Gajah menghindar dengan makan kuda. Skak. Pion makan D6. Menteri C2 pengaktifan lebih untuk menteri. Menteri E7. E4 mengaktifkan gajah. E5. F3 hitam rokade. Gajah D3, kuda C6, dukungan jika terjadi pertukaran di petak D4 maupun E5, atau mungkin kuda bisa juga ke A5. Selanjutnya putih kuda E2, tambahan kaper pion D4, kuda E8, membuka lajur F untuk pion, rukade B6. Gajah E3, kuda A5, menekan pion C4, kuda G3, gajah E6, mengancam pion C4 dua kali. Menteri E2 memperkuat penjagaan pion tersebut, F6, F4, menantang pion E5, pion kali F4. Seimis makan pion dengan benteng, menteri F7. D5 mengancam gajah. Gajah mundur ke D7. Putih mendouble bentengnya dengan benteng A ke F1. Tekanan lebih di lajur F. Kuda B7, kuda F5. Kuda C5 mengancam gajah. Gajah kali C5. Pion makan E5. Membuka diagonal gajah. Pion kali E5, benteng H4, mengancam pion H7. Hitam mengatasinya dengan H6, namun Seimis tidak peduli dengan langkah tersebut dan memulai aksinya dengan benteng kali H6. Tentunya hitam tidak berani makan benteng, karena kuda kali H6, skak ster. Jadi di sini angle kuda ke D6. Menantang pertukaran kuda. Tapi bukannya makan kuda, Seimis justru melangkahkan kudanya ke E7. Skak. Tak ada jalan keluar lain selain menteri makan kuda, yang membuat hitam kehilangan kontrol diagonal H5. Lalu kemudian lagi-lagi Seimis memberi kejutan untuk hitam dengan benteng H8. Skak. Sampai di sini Jendrik Engel menyerah. Karena benteng dimakan atau tidak dimakan, hasilnya sama. Kalau raja makan benteng, maka menteri H5, skak, raja G8. Menteri H7, skak, raja F7. Dan gajah G6, skak mat. Atau misalnya raja di sini tidak makan benteng, dengan langsung kabur ke F7, jawaban putih sama. Menteri H5, skak. Pion menutup skak. Menteri makan pion. Skak mat. Strategi yang luar biasa dari Fredrik Seimis. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.